Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua pengunjung-pengunjung YouTube saya. Anda nak tahu apa yang ada di Kampung Agong ini? Jangan lupa subscribe dan tekan loceng dan share kepada rakan-rakan anda. Okey, kini saya berada di Kampung Agong Penaga Pulau Pinang. Tempat ni baru-baru ni viral dengan keindahan suasana kampung. So saya nak buatkan nampak anda semua yang berada di sini. Okey, saya nak bagi tahu masuk kawasan ni mula-mula anda dikenakan bayaran parking sebanyak RM2, dan untuk masuk ke sini anda dikenakan bayaran sebanyak RM5 untuk dewasa dan RM3 untuk kanak-kanak. Okey, kat sini juga ada menyediakan sewaan basikal bermacam-macam jenis, dari kecil sampai ke besar, dari 2 tayar pergi ke 3 tayar. Okey. Apa yang menariknya kat sini adalah untuk merasai suasana kampung yang cukup-cukup indah, cukup-cukup menarik kepada semua pengunjung yang akan hadir ke sini. Okey. Ini rumah lama, rumah tradisi orang kampung. Ya. Yeah. Suasana yang menarik. Okay. Saya buat anda pusing kawasan rumah ni. Jangan lupa kepada anda-anda semua yang nak mengunjung ke Pulau Pinang, jadikan destinasi ini sebagai destinasi wajib anda. Ya, ya, ni rumah kampung. Wah, dengan kolam, dengan keindahan sawah padi. Sangat-sangat menarik kawasan ni. Anda juga haiwan-haiwan ternakan seperti apa yang ada ni? Itik. Itik. Saya sukan ke anda semua yang mana nak datang ke sini, datang pada hari kerja. Tempat ni tak sesak, tak ramai waktu kerja. Waktu-waktu PKP ni eloklah anda hindarkan dari tempat-tempat yang tak sesak lah. So saya pilih waktu bekerja untuk bercuti, untuk saya mengelakkan daripada kesesakan tu tadi. Sangat-sangat neutral lah tempat ni. Memang best. Tengok tu, pengunjung-pengunjung ambil gambar. Keluasan tanah ni lebih kurang dalam 5 ekar untuk jadikan tempat rekreasi, tourism. Sangat-sangat best. Ini salah satu mesin proses padi beras pada zaman dulunya.
rumah yang rumah kayu yang sangat santai. Sangat-sangat menarik. Sambil-sambil kita exercise berjalan. Saya akan membawakan anda satu persatu di kawasan ini. Apa yang menarik lagi? Tu ada orang tengah petik buah kelapa. Wah, dia panjat lah. Bukan rendah-rendah punya kelapa ni. Tinggi. Saya ingatkan gugur sendiri punya dua orang kat atas tu. Okey, ini buat apa ni? Ni tempat bakar. Dulu orang kampung lepas-lepas mengait tu, mana yang dah pelepah-pelepah yang dah gugur tu dah akan kumpulkan dan dibakar. Macam ni lah contohnya. So untuk merasai suasana kampung ni, korang wajib datang sini tengok sendiri. Santai, memang santai tempatnya. Ada punduk-punduk. Redup dengan pokok-pokok kelapa yang banyak. Jadi tempat ni pun tak panas. Berangin. Seronok, seronok. Anak saya pun seronok lah. Masuk dalam tu, ambil gambar. Ni tempat salah satu tempat ambil gambar. Korang kena jaga juga, jangan duduk bawah pokok kelapa ni, takut gugur kena kepala nanti. Pokok tinggi-tinggi tu. Jom cepat kita naik buaya ni. Cepat, let's go. Ni buaya yang dibuat ni sangat menarik ni. Ada kat pengunjung tapi tak adalah ramai. So far korang boleh lagi ambil gambar dalam keadaan selesa.